Aduh, pas banget nih, minggu main bola. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Jumpa lagi dengan Leslar, kabar terbaru terupdate mengenai Lesti dan Bilar yang sudah bersiap-siap menuju hari bahagia. Tentu kita semua pada penasaran bagaimanakah kabar mereka di hari ini tentunya. Namun yang akan kita bicarakan dan bahas adalah mengenai hadiah istimewa Bilar pada momen anniversary yang ke-6 bulan yang itu terkuak, dan Mimin sekarang sempat mengungkapkan kisah nyata di baliknya. Tentu hal itu menjadikan kita juga bertanya-tanya apakah hadiah spesial itu yang diberikan oleh Rizky Billar pada kekasihnya tentu bukan makanan, guys. Nyatanya hadiah istimewa itu diungkap oleh Billar di YouTube channelnya, di YouTube channel Rizky Billar. Ya, hadiah itu berupa puisi yang seharusnya diunggah pada tanggal 24 untuk Lesti Kejora. Namun hal tersebut diunggah keesokan harinya. Tentu hal ini ternyata banyak hal yang menjadikan hal tersebut, yakni video persembahan khusus dari Rizky Billar itu kemudian diunggah selang beberapa hari. Hal ini pun diungkap oleh Valdi selaku kameramen dan juga editor dari Rizky Billar. Obrolan WhatsApp kita, teleponan sama video callan sampai jam 3 pagi. Mendadak semua cengeng. Nangis berarti, guys, ya. Seneng banget sih gua lihat temen seneng. Terus lanjut deh gua sampai jam 10 pagi baru tidur. Hahaha. Demi buat lu nangis lagi, Rizky Billar. Wah, julid banget kamu si Valdi. Tapi respect sih sama nih anak. Banyak obrolan bapak-bapak yang kita obrolin kalau lagi berdua. Hahaha. Bismillah, yuk, gak sabar pakai jas gua, kata si Derry. Maaf, guys, bukan si Derry, si Valdi maksudnya, ya. Nangis gua. Wow, nangis juga. Apalagi gue, kata Rizky Billar tentunya, guys. Ya, pembicaraan bapak-bapak dalam rangka mempersiapkan hadiah spesial yang berupa puisi penuh perasaan, penuh ungkapan isi hati terdalam hanya untuk Lesti di monversary yang ke-6 bulan. Dan hal itu pun kemudian dibenarkan juga oleh sang manajer Rizky Billar, yakni Derry Syahputra, yang ternyata juga mengunggah hal tersebut. Tak berbeda dengan Valdi, ia pun mengungkapkan perasaannya atas video yang langsung dibuat dan diisi suaranya oleh Rizky Billar ini. Ini video bikin gue nangis tadi malam. Billar telpon malam-malam cuma buat lihat video ini. Dan kata-katanya, dia bikin malam tadi sampai subuh dia nangis. Sembangga itu sama nih anak. Sampai tadi di lokasi dia lihat lagi masih nangis. Dan gue yang lap air matanya. Dan nih anak pakai bercanda, dia nggak nangis, itu netes air. Mohon maaf ya, kan dalam ruangan itu keren, bangga sama kalian. Rizky Billar dan Lesti Kejora. Ini adalah cerita di balik pembuatan kado
istimewa untuk Dede Lesti di Monfer seri yang ke-6 bulan yang membuat si Dede pun ikut senang atas apa yang dilakukan oleh Rizky Wilar dalam mempersiapkan salah satu kado istimewanya tersebut. Tentu yang lain kalian kan penasaran, hadiah apa lagi sih yang disematkan oleh Rizky Wilar. Dan Dede Lesti pun mengungkapkan rasa syukurnya, makasih sayang, ya rasa syukur dan terima kasih kepada kekasihnya itu. Dan swipe up tentunya guys, ya kita semua dibuat bangga, dibuat bahagia dibalik cerita yang namanya pembuatan video untuk Lesti Kejora. Puisi cinta dari Rizky Billar yang diungkap melalui ya jalan cerita hidup dan kisah nyatanya yang dikejawantahkan dari apa yang selama ini terpendam di dirinya, dan itu terungkap di Monfer seri yang ke-6 bulan. Tentu semua pada bahagia dan itu merupakan kado istimewa, hadiah spesial selain kado-kado dan hadiah lainnya, tetapi itu adalah terspesial karena akan dikenang selamanya. Dan jejak digitalnya sudah melekat di kanal YouTube Rizky Billar. Jadi yang kalian masih belum pada nonton, jangan penasaran, jadi segera tonton dan kunjungi kanal YouTube Rizky Billar dan silahkan kalian nikmati dengan penuh perasaan kebucinan serta ya ungkapan perasaan Rizky Billar pada si Dede Lesti. Tentu kalian akan merasakan betapa ungkapan itu merupakan curahan isi hati terdalam Rizky Billar pada Lesti yang menjawab doa-doanya tentunya. Ya, dia Lesti bagi Billar adalah jawaban doa-doa dari kepada Yang Maha Kuasa tentunya. Dan kita selalu mendukung couple cute kita ini dengan doa-doa terbaik. Semoga apa yang mereka rencanakan di tahun ini menjadi kenyataan. Dan apapun yang mereka inginkan, semoga terkabulkan oleh Yang Maha Kuasa. Begitupun para fan kalian semua yang nonton video ini yang menuntaskan sampai akhir. Semoga kalian juga bisa seperti idola kalian, mendapatkan rezeki yang melimpah, kesehatan yang juga selalu stabil, dan jodoh yang masih belum berjodoh, dan dimudahkan segala urusannya. Itu saja, jangan lupa bagi kalian yang masih baru stay tune di channel kita ini untuk klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kabar-kabar terbaru, notifikasi terbaru Lesti dan Billar kalian dapatkan update-nya hanya di channel kesayangan kita ini. Itu saja. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.